Halo Sobat Joy, kalian ngerasa nggak sih ada yang beda di video hari ini? Nah, hari ini Min Joy ditemenin sama Lofi Sofa. Yeay! Sofanya itu empuk banget karena terbuat dari bahan yang berkualitas dan juga dibuat langsung oleh pengrajin lokal yang berpengalaman. Yuk langsung aja cek websitenya di bawah ini. Anyways, balik lagi nih di Fun Fact and Daily Tips bersama Min Joy di sini. Nah, kali ini Min Joy akan membahas seputar cabut gigi. Mungkin Sobat Joy pernah dengar ya rumor yang beredar di masyarakat kalau cabut gigi atas itu bisa bikin buta. Nah, hal ini seringkali nih menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat takut untuk cabut gigi. Padahal giginya sudah tidak bisa dipertahankan dan menjadi sumber infeksi. Cabut gigi bikin buta, ini cuma mitos ya Sobat Joy. Faktanya, saraf gigi dan mata itu berbeda loh. Kalau mata itu dipersarafi oleh saraf oftalmicus, sedangkan gigi rahang atas itu dipersarafi oleh saraf maxillaris. Jadi kita tidak mungkin nih mengalami kebutaan karena mencabut gigi bagian atas. Apalagi jika proses pencabutan gigi dilakukan oleh dokter gigi yang sudah profesional di bidangnya. Buat Sobat Joy yang ingin cabut gigi, nggak perlu takut lagi ya. Sampaikan keluhan-keluhan yang Sobat Joy rasakan agar dokter gigi kamu bisa memberikan perawatan yang tepat dan pastikan Sobat Joy cabut gigi di dokter gigi ya.